Kata orang-orang itu nenek sangat sakti, tapi bagiku tidak ada apa-apanya. Kalau orang-orang yang kalah memang bodoh, dia belum ketemu dengan saya. Coba kalau ketemu saya, dia yang lari, dia yang lari. Pak Kiai itu mondok apa? Loh, apa emang keturunan? Itu sudah keturunan. Tidak mondok? Bukan, saya sudah keturunan. Makanya itu saya sudah geram lihat itu semua kalah-kalah. Bisa buktikan apa benar itu. Takutnya nanti itu, aduh, ilmunya terlalu rendah. Dapat tenang saja sama saya, nggak perlu. Tenang saja. Ayo, Nek, info-info, ayo keluar, Nek. Saya udah datang, Nek. Dikasih info, Nek, cepat keluar, Nek. Nek, kasih info, cepat keluar, Nek. Tenang-tenang sama senang. Sudah tahu nama saya kan? Jarkoni. Tenang, jangan-jangan takut. Ilmu sudah segini, Nek. Segini ilmu saya. Tenang, Bang. Tenang saja sama saya, Bang. Ustadz Jarkoni emang begini adanya. Tapi kelihatannya wajahnya menyeramkan, Bang. Ustadz Jarkoni emang kemarin begini, Nek. Kasih info, Nek. Kasih info. Tenang, Nek. Jangan, saya akan... Tenang saja, Nek, sama saya. Masih pertama, Bang. Tolong, Bang. Ampun, Bang. Bang, gak bisa lari, Bang. Saya cuma pengen terkenal, pengen masuk YouTube, Bang. Seperti orang-orang itu biar tenar, biar dapat uang. Makanya saya pengen itu. Ternyata neneknya bukan settingan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya yang ada di seluruh penjuru Nusantara. Aku kedatangan sini untuk berniat untuk membantu Gus Sagitin yang disekap oleh nenek. Kata orang-orang itu nenek sangat sakti, tapi bagiku tidak ada apa-apanya. Kalau orang-orang yang kalah memang bodoh, dia belum ketemu dengan saya. Coba kalau ketemu saya, dia yang lari. Maka dari itu, bisa tidak bisa, malam ini, detik ini, Gus Sagitin aku bawa pulang, nenek itu kuhancurkan dan kuhabisi di tempatnya sekarang juga. Bagi yang nggak percaya, saksikanlah gimana saya untuk menghajar nenek itu. Tenang, ini kayaknya ada yang tidak beres nih. Tenang semuanya. Pak kamera, tolong lihat sana Pak kamera. Siapa Pak Yai? Kelihatannya ada makhluk yang tahu benderang saya. Tenang saja sampean. Ada saya, tenang. Tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa, tenang saja. Itu biasa itu. Tidak usah takut sampean sama saya. Kalau masalah nama, saya sudah sohor di mana-mana. Di mancanegara terkenal saya. Nama saya pengen tahu, belum tahu kan sampean? Saya kasih tahu. Ustadz Jarkoni. Sudah ingat? Nama saya sudah ingat? Ustadz Jarkoni. Ya. Kalau masalah sebenarnya itu kecil bagi saya. Orang-orang itu saja yang nggak bisa ngalahkan. Kalau dengan saya cukup satu pukulan dia sudah tepar, nanti tenang saja. Beneran ya Pak ya? Benar itu. Nggak usah diragukan kalau saya.
soalnya banyak gus-gus yang udah terkenal, pak yai juga, terus banyak dukun juga yang datang ke sini coba menyelamatkan Bisam Sudin itu, ya akhirnya kalah. Bang, itu ilmunya masih sedikit beda dengan saya di barat level udah di atas sendiri, tenang saja. Sampean sama saya nggak perlu khawatir. Yakin? Yakin banget. Apa pembuktian sekarang kita berangkat? Pak Yai yakin benar? Yakin saya. Sudah saya persiapkan tuh semua. Kemarin tuh saya sama Gus Idris. Ya, Gus Idris tuh. Ya tuh saya sampai tepar loh Pak Yai. Aduh. Sama enggak bilang saya dulu. Sama datang rumah saya dulu dong. Padahal tiap hari kan saya yang sama Gus Samsudin ya. Aduh. Sampai datang rumah saya dulu, saya kasih ilmunya biar dia tepar nenek itu. Pak, gimana sih? Semua orang itu ilmunya terlalu rendah, levelnya terlalu sedikit, terang segini loh. Kalau saya itu tidak bisa dihitung. Dulu itu Pak Yai sebelum jadi Pak Kiai dulu itu mondok apa gimana? Loh, apa emang keturunan? Itu sudah keturunan. Enggak mondok ya? Bukan, saya sudah keturunan. Makanya itu saya sudah geram lihat itu semua kalah-kalah. Bisa buktikan apa benar itu. Takutnya nanti itu, aduh, ilmunya terlalu rendah semua itu. Saya yakin sudah geram lihat itu. Yakin beneran? Yakin beneran. Bisa diuji, bisa dibuktikan. Kalau saya tenang saja. Kalau pengen pembuktian ya kita sana. Kita cari rumahnya. Kita bongkar rumahnya saja enggak apa-apa. Kita habisi nenek itu, Bang Sudin kita bawa. Orang-orang kok katanya nenek itu hebat. Semua kalah. Gimana itu? Semua itu, dan kalau saya tidak ada takutnya sama nenek itu. Gimana kita berangkat sekarang? Ya silahkan Pak Yai aja gimana? Ya jenengan nanti takut enggak? Saya mana Pak Kiai? Kalau jenengan sudah siap, kita berangkat. Saya bentengnya Pak Kiai. Oke, saya tenang. Jenengan saya bentengin. Ikuti belakang saya. Semua kok katanya nenek itu hebat. Yakin beneran nih Pak Kiai? Yakin saya, tenang saja. Soalnya beberapa kali saya ngantar para Kiai, dukun tuh kalah terus. Itu karena dia ilmunya kurang tinggi, terlalu pendek, rendah. Ibarat makannya, levelnya itu loh masih kurang pedas. Tenang saja sampaian sama saya. Nama saya sudah terkenal di mana-mana, Ustadz Jarkoni. Ingat nama saya, Ustadz Jarkon. Oke, gitu. Neneknya itu sakti saya ya. Sakti tidak ada bagi saya. Itu mungkin kata orang-orang, bagi saya tidak ada neneknya sakti. Kenapa harus merinding? Tenang saja. Tunggu sebentar. Tenang, nampaknya kita sudah ditunggu sama si nenek itu. Tapi jenengan gak usah takut dengan saya, tenang saja. Tempatnya masih jauh. Berapa kilo lagi? Jenengan berarti sering ikut? Sering ikut, terus yang nganter para kiai terus. Itu jenengan? Iya. Semuanya tepar? Iya. Itu karena ilmunya kurang tinggi. Coba ke rumah saya dulu, pasti gini. Terus Pak Kiai ini kok bisa tahu ke sini? Maksudnya kok punya inisiatif mau menyelamatkan itu karena apa?
itu dari feeling saya. Saya yang bisa menyelamatkan Gus Syamsuddin dari sekapan nenek itu yang katanya sakti gak bisa mati. Ah, itu cuma mau kosong, tetap mati dia sama saya. Enggak usah bertakut sama saya, tenang saja. Jadi 3, jadi 2 gitu. Meskipun dari 10 tetap saya hadapi. Itu bukan orang biasa. Aduh, bagi saya kecil, tenang saja, kita lihat saja nanti. Masih jauh rumahnya? Oh, rumahnya ini. Tunggu dulu. Kelihatannya kok serem gini rumahnya ya? Tapi tenang saja. Kelihatannya rumahnya ya agak gimana ya? Agak serem ya. Tapi tenang saja, kita lanjut. Lanjut tenang saja. Tapi anu ya, Bang Kamera, enggak kayaknya anu rumahnya itu gimana ya, agak begitu seram. Bener-bener ini? Iya, bener. Enggak salah kan? Ya oke, kita bener ini Pak Kamera? Iya bener. Bener rumah ini temannya? Bener. Nggak salah kan? Nggak salah. Takutnya nanti jenengan yang salah. Sia-sia anu saya. Assalamualaikum, Nek. Oi, Nek. Keluarlah kau, Nek. Kasih info, Nek. Keluar. Nek. Assalamualaikum. Ada apa? Tenang saja sama saya. Enggak perlu. Tenang saja. Ayo, Nek. Info. Ayo keluar, Nek. Saya udah datang, Nek. Dikasih info, Nek. Cepat keluar, Nek. Nek, kasih info. Cepat keluar, Nek. Tenang sama senang. Sudah tahu nama saya kan? Jarkoni. Tenang saja. Ayo, Nek. Keluar, Nek. Gimana dia enggak keluar? Mana dia tahu sama saya? Wah, semuanya itu bohong. Dia belum keluar, Bang. Nah. Astagfirullahaladzim. Apa ini apa? Bikin kaget, Nek. Astagfirullahaladzim. Bang, benerin nih, Bang. Bener. Pak Yai, jangan juga. Tenang, semuanya tenang. Saya hadapi dia. Ini beneran, Pak Yai. Assalamualaikum, Nek. Nek. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Nek. Saya Ustadz Jarkoni. Aku arepe, aku gak boleh sampean. Arepe jupuk Gus Syamsuddin. Arepe tak gawa mulih. Wani harus sampean nek, sampean tuwek. Wah, ilmuku nek, pengen roh. Sak mene nek ilmuku nek. Aja gusek nek, kaget. Guyu sampean gusek. Wani nek. Bener ini neneknya, Bang? Ustadz Jarkoni memang kemarin begini, Nek. Kasih info, Nek. Tenang, Nek. Jangan, saya akan... Tenang saja, Nek, sama saya. Namanya sudah tersor, Nek. Oke? Tenang. Saya tadi cuma... bikin dia senang saja. Tenang ya, Bang. Tenang.
tenang, jangan takut. Ilmu sudah segini, Nek. Segini ilmu saya. Tenang, Bang. Tenang saja sama saya, Bang. Ustadz Darko ini emang begini adanya. Tapi kelihatannya wajahnya menyeramkan, Bang. Bang, enggak, wajahnya itu menyeramkan. Saya lihat dari dekat, Bang. Bang, anu, Bang, wajahnya terlalu seram, Bang. Tenang saja dulu, Bang. Tenang ya, Bang. Tenang, saya doa dulu, tenang. Tenang dulu, Bang. Saya atasi dia. Bang, tolong, Bang. Dia kok agak sakti, Bang. Bang, gak usah takut ya, Bang. Saya terang, Bang, ya. Tenang, Bang. Tenang. Masih pertama, Bang. Ya, saya itu nguji dulu. Ketawanya anu, Bang, ya, seram ya, Bang. Jangan takut, Bang. Sebenarnya ya tenang, Bang, saya. Ke anu, Bang, kelihatannya anu. Gimana ya, Bang? Bang, tolong, Bang. Bang, tolong, Bang. Bang, tolong, Bang. Bang, Bang, tolong, Bang. Bang, tolong, Bang. Bang, ampun, Bang. Bang, gak bisa lari, Bang. Bang, tolong, Bang. Bang, Bang, tolong, Bang. Tolong, Bang. Bang, lepaskan aku, tolong, Bang. Bang, tolong, Bang. Bang, tolong, Bang. Tolong, Bang. Tolong, Bang. Tolong, Bang. Aduh. Bang, tolong, Bang. Tolong. Tolong, Bang. Aduh, Bang. Tolong, Bang. Aduh, Pak Yai. Aduh. Katanya berani. Katanya berani sakit. Ya Allah. Anu. Sebenarnya saya itu dukun. Saya itu bukan ustaz sungguhan. Ini pasangan ini. Loh, Pak Yai. Kerjaku seorang pengarit, Pak. Ini saya cuma pengen terkenal, pengen masuk YouTube, Bang. Seperti orang-orang itu biar tenar, biar dapat uang makan. Saya pengen itu. Ternyata neneknya bukan settingan, Bang. Ternyata itu nenek beneran sakti, Bang. Saya sampai terbit-bit, Bang. Saya ampun, Bang. Gak berani lagi, saya tak milih jualan tempe saja, Bang. Ini bukan punya saya, Bang. Ampun. Ampun, Bang. Gak berani, saya tak kabur saja, Bang. Saya kabur saja, Bang.